Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiba wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita rafakkan kesyukuran kita sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat bersama-sama berada di rumah Allah. Kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala hidup sekali lagi di atas muka bumi Allah. Mudah-mudahan pengajian kita dan pertemuan kita sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung pengajian kitab kita Fiqh Siyasah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada bulan lepas kita ada cerita berkenaan dengan kemerdekaan bumi Syam. Kemerdekaan bumi Syam yang telah dikecapi oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada pagi ini kita akan sama-sama mendengar dan kita menghayati berkenaan dengan tajuk seterusnya, iaitu kemaraan ke Mesir. Kemaraan ke Mesir. Amr bin Al-As. Amru bin Al-As yang terselamat daripada bencana Ta'un kerana berada di luar kawasan wabak, telah berjaya mengatasi wabak itu dengan kaedah kuarantin. Beliau memindahkan penduduk ke kampung dan lembah sebagai penempatan tanpa mempedulikan cemuhan Abu Wasilah Al-Huzali radhiyallahu anhu yang berbangga disebabkan dirinya terlebih dahulu memeluk Islam mendahului Amru bin Al-As. Kata Abu Wasilah kepada Umar, kepada Amru bin As, "Demi Allah, sesungguhnya engkau berbohong, wahai Amr. Aku lebih dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memeluk Islam. Sedangkan diri kamu ini lebih bodoh dan teruk daripada keldaiku." Dia wak nganying. Abu Wasilah ni wak nganying. Dia mempelekeh-lekehkan Amru bin As kerana dia ni sudah lama peluk agama Islam sebelum Amru bin As peluk agama Islam. Walaupun dicemuh sedemikian rupa, Amru bin As tetap dengan arahannya tanpa peduli terhadap bantahan tersebut. Akhirnya wabak Ta'un dapat diatasi dengan jayanya. Barangkali
disebabkan oleh kemampuan dan ketokohan Amr bin As dalam ketenteraan dan pentadbiran, maka Khalifah Umar mengarahkannya untuk memimpin operasi membebaskan Mesir daripada penjajahan Rom Bizantin. Amr bin As terus melaksanakan tugasnya bagi membebaskan bumi Mesir daripada penjajahan Rom Bizantin. Kita belajar sebelum pada ni, iaitu bagaimana krisis yang dialami semasa pemerintahan Khalifah Umar, iaitu berlakunya wabak ta'un. Wabak ta'un berlaku pada tahun ke-18 Hijrah, yang mana bernama Amwas ini kerana berlaku di satu kawasan di daerah bernama Amwas. Ta'un ini menyebabkan hak matinya lebih daripada 25,000 orang. Lebih daripada 25,000 orang yang mati dalam orang panggil wabak ta'un. Kerana apa punca berlakunya? Kalau kita ingat dulu, punca berlakunya kerana banyaknya mayat-mayat tentera musuh yang terbunuh dalam peperangan sebelum pada ni, tetapi tidak diurus dengan baik. Tidak diurus dengan baik, tidak ditanam dengan baik, menyebabkan berlakunya ta'un. Maka dalam peristiwa tersebut, ramai juga di kalangan sahabat-sahabat Nabi hok besar-besar mati, hok syahid. Antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah, Yazid bin Sufyan, Mu'az bin Jabal, dan juga Syurahbih bin Hasanah. Ni antara-antara sahabat Nabi hok mati, hok syahid ketika mana ta'un Amwas. Maka hok menguruskan ta'un Amwas ini adalah Mu'az, iaitu Amr bin As. Dialah yang nak menguruskan bagaimana cara nak mengatasi orang panggil ta'un Amwas pada masa tu. Maka Amr bin As telah buat satu kaedah, iaitu kita panggil lani kuarantin. Lada bahasa lani kuarantin lah, iaitu sebagaimana yang disebut, dia pindah penduduk-penduduk dia ke kampung dan juga lembah. Dia satukan, dia letakkan di satu tempat dan dia tidak biarkan mereka ini bercampur dengan orang-orang lain. Iaitu dalam kaedah sebut pada hari ini, iaitu kuarantin. Kaedah ni telah dinganying. Abu Wasilah ni buat nganying. Kata aku ni masuk awal Islam lagi padamu. Mu ni baru masuk Islam je. Ini Abu Wasilah buat nganying kepada Amr bin As. Tetapi Amr bin As ni tak cara. Dia buat juga. Akhir sekali wabak ta'un ini dapat diatasi dengan jayanya. Maka Saidina Umar ni dia tengok kehebatan Amr bin As ini dalam bidang ketenteraan pun dia tengok, dalam bidang pentadbiran pun dia tengok, dalam bidang pentadbirannya dia tengok Amr bin As mengatasi ta'un Amwas. Dalam bidang ketenteraan dia tengok mana? Kalau bidang pentadbiran ni mengurus sebuah orang panggil konflik ataupun krisis, dia tengok bagaimana Amr bin As dia boleh mengatasi wabak ta'un Amwas. Dalam ni sebut dalam bidang ketenteraan dia tengok mana? Di mana dia tengok kehebatan Amr bin As dalam bidang ketenteraan? Dia tengok kehebatan Amr bin As memimpin ketenteraan ini masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi. Dan dialah yang berbantah dengan Amr bin As. Kalau kita ingat, kita baca dalam sirah Nabawiyah, pada zaman Nabi ini telah berlaku dua operasi
untuk menghadapi Rom. Yang pertama perang Tabuk, yang kedua perang Mu'tah. Ni dua perang yang Nabi ada lagi, Nabi hidup lagi untuk menghadapi tentera-tentera Rom. Lepas tu diteruskan oleh Abu Bakar dan diteruskan oleh Umar Al-Khattab. Maka dalam perang Mu'tah, selepas berlakunya peperangan Mu'tah, berlakunya satu peperangan dia panggil Zat As-Salasin. Peperangan Zat As-Salasin ni berlaku sejurus selepas perang Mu'tah. Nabi lantik Amru bin As, disebut dalam sirah masa tu Amru bin As baru 5 bulan masuk Islam. Baru 5 bulan masuk Islam. Tapi Nabi lantik juga Amru bin As untuk mengetuai satu peperangan untuk menghadapi kabilah-kabilah hok masih lagi pakat dengan Rom. Nabi hantar 300 orang diketuai oleh Amru bin As. Masa tu sahabat-sahabat hok lama-lama ada, Abu Bakar ada, Umar ada, ramai hok ada. Maka Nabi latih Amru bin As ni kerana Amru bin As mengetahui tentang orang panggil suasana di tempat tu. Dia tahu kedudukan strategik dia juga kawasan tu dia tahu. Sebab tu Nabi latih dia. Walaupun lama-lama ni ada, tapi Nabi latih dia. Cuma dia ni muda dan juga baru memeluk agama Islam. Berlakulah beberapa peristiwa dalam perang tersebut. Maka Amr bin As dia bawa askar-askar dia bermalai di satu tempat. Bermalai di satu tempat. Dalam perjalanannya dia bermalai di satu tempat. Maka dia raya, kita bermalai pada malam ni, jangan ada sore pun hok menyalakan unggu api. Masa tu musim sejuk. Bayalah, musim sejuk, malam pula. Lepas tu Amru bin As tak benar mana-mana askar dia menyalakan unggu api. Maka Umar tak puas hati. Bapa, tengah-tengah malam musim sejuk, kita tak wui nyala ke ungu api. Kita duduk dalam keadaan sejuk dan juga sebagainya. Maka dia tak puas hati, dia mempersoalkan tindakan Amru bin As. Maka keesokan pagi tu nak bangun semaya subuh, Amru bin As royak lagi, kita akan bertayamum. Kita semaya subuh ni, kita akan tayamum. Umar kata, tayamum ni tak ada air. Kita ni air ada. Bapa suruh tayamumnya? Dia soal pula. Amru bi'ah tak kata apa-apa. Maka bertayamulah askar-askar Islam. Semayalah subuh. Lepas tu duduk tengah perang, duduk tengah sebelum berlakunya peperangan, Amru bi'ah royak. Kalulah askar-askar demon ni pokok ni lari, Mu jangan ambak. Biar dia lari. Kita bunuh hok dia dengan kita, hok lari, kita tak serambak. Bahasa Allah ni gak mengepek pula lah. Mengepek pula Umar, bapa pula. Ni Umar yang jadi khalifah hari ni lah. Masuk dalam cerita ni. Maka beberapa orang ni, akhir sekali perang tu berjaya. Baliklah tentera-tentera Islam ni balik. Maka Umar ni pergi jumpa dengan Nabi. Umar pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Royak 3 karuh Amru bin As buat.
Nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Rakyatlah ripuk-ripuk. Nabi dia ripuk kepada Nabi. Nabi pun panggil Amr bin As. Wahai Amr bin As, aku nak tanyamu tiga kara hok mu buat ni. Orang mari mengadu kepada aku, mu buat tiga kara ni dalam ketika mana mu duduk di Zatas Salasin. Kenapa buat tiga kara ni? Pertama, mu tak benar nyala ke ungu api. Walaupun pada waktu malam dalam musim sejuk pula. Bapa Amru pun jawab, masa tu kita berada di kawasan musuh. Kita berkumpul ataupun kita mendiri kekemo di kawasan musuh. Kalau kita nyala ke ungu api, musuh dapat kesel kita, dia serai kita. Nabi kata betul. Yang kedua, kenapa kamu tak benarkan sahabat-sahabat kamu ni ambil air semaya dengan air? Suruh tayamu. Amr pun kata, kita ni berada pada musim sejuk. Apabila kita berwuduk menggunakan air, pagi-pagi lagi kita guna air, dalam musim sejuk, bimbang. Takut tangan kita jadi kerah, tangan kita jadi sejuk, jadi beku. Payuh kita nak pergi senjata, nak perih lepas pada ni. Kalau kita tak pernah merasai berada pada musim sejuk, mungkin kurang sikit jijik. Tapi orang ngaji luar negara, pepehlah musim sejuk ni. Kadang-kadang negatif. Sejuk dia tu negatif. Oh, nak tengok air tu lari. Sejuk. Nak mandi juga kadang-kadang. Sebulan tak mandi, dua bulan tak mandi, bakpo sejuk. Lagu itulah situasi berada pada musim sejuk. Nabi kata betul. Yang ketiga, kenapa askarmu tak benar, askar sahabat-sahabatmu ni ambak apabila musuh ni lari? Dia kata, itu adalah perangkap mereka. Itu adalah strategi mereka buat. Dia sengaja melarikan diri, maka dia lari ke tempat yang jauh. Maka akhir sekali dia kepung kita, maka matilah kita. Moga dia tahu tempat tu. Dia tahu kedudukan tu, dia biasa dengan tempat tu. Maka dia napuk perkara-perkara hok dia buat. Maka Nabi kata, betul berlaku hok mu buat. Ah, masa itulah Umar tengok, moga dia hok banyak tak puas hatinya. Maka dia tengok pentadbiran Amr bin Affu berjaya mengatasi wabak taun amwah. Dalam bidang ketenteraan pun hebat Amr bin Affu ni. Walaupun dia baru masuk Islam, walaupun dia muda, tapi dia bijak. Menyebabkan Khalifah Umar mengarahkan dia untuk memimpin operasi membebaskan Mesir daripada penjajahan Rom Bizantin. Amr bin As terus melaksanakan tugasnya bagi membebaskan bumi Mesir daripada penjajahan Rom Bizantin. Hebat sahabat Nabi ni, walaupun Umar duk bersoal jawab dengan dia, tapi Amr bin As tak sipir dalam hati. Tidak sipir dalam kepala. Kerana itu perkara biasa. Khilaf yang berlaku di kalangan sahabat Nabi ini biasa. Apabila dia berlaku khilaf, dia akan rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bila Nabi ini sudah wafat, maka rujukan kita adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijmuk dan juga Qiyah. Itu tempat kita nak tahu sama ada benda yang kita buat ni betul ataupun salah. Mesir laksana anak emas kepada kerajaan penjajahnya disebabkan oleh hasilnya yang kaya daripada hasil lembah sungai Nil yang paling subur di dunia
sejak zaman dahulu sehinggalah kini. Sapala ni? So, Mesir ni maju kerana sungai ni. Kerajaan Rom bermati-matian wajib mempertahankan Mesir. Zaman Fir'aun laknatullah dulu, dia ni bersohor sebab dia ngaku dia ni jadi Tuhan. Inni rabbukumul a'la wa hadhihi al anhar tajri min tahti afala tubsirun. Dia kata aku ni Tuhan sekalian alam, dan mu tengok wa hadhihi al anhar, mu tengok sungai-sungai ni, iaitu sungai ni mengalirnya sungai ni kerana arahan daripada aku. Afala tubsirun, mu tak tengok ke? Ni agahnya Fir'aun. Agahnya Fir'aun, dia kata sungai Nil ni boleh mengalir kerana arahan daripada aku. Kita baca kisah daripada kisah berkenaan dengan Nabi Musa. Apabila Nabi Musa ni buat sungai Nil ni jadi warna merah. Warna merah iaitu penuh dengan darah. Fir'aun tengok, dia tidak mampu nak mengubah sungai ni tadi menjadi kepada kepadasan dia. Ni panjilah cerita nak oyaknya. Nabi Musa ni memperkecilkan Fir'aun. Duh, dia kata dia ni bisa berapa, dia teh so. Duh, mu bisa sangat kak. Duh, mu kata sungai ni hok jadi bertukar daripada asal. Dia tak mampu buat. Bila rakyat-rakyat Mesir pada masa itu mengadu kepada dia, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, munggu sungai jadi darah, terpaksalah dia mari jumpa dengan Nabi Musa. Kembali ke balik. Akhir sekali Nabi Musa kembali ke balik, sungai menjadi biasa, tapi dia tetap tidak beriman dengan Allah Nabi Musa alaihi salam kerana kerah pala, kerana kerah king dia tu. Bukan dia tak nampak kehebatan Allah Tuhan Nabi Musa ni, dia tak nampak. Tapi sebagaimana bersebut sama-sama dah lah, kerana kerah pala dia, kerana kerah king dia, kerana orang Kelantan panggil metor. Metor dia tak boleh tunduk kepada Nabi Musa, sebab Nabi Musa ni budak biasa, hamba biasa, orang tak ada piti. Maka sebab itulah dia berlawan dengan Nabi Musa. Sebelum meninggal dunia, Abu Ubaidah telah menerima perutusan daripada Khalifah Umar Al-Khattab. Katanya, apabila kamu menerima dan membaca suratku ini, serta-merta arahkan Amr bin Auf bersama tenteranya supaya mara ke Mesir. Ada arahan daripada Umar bin Al-Khattab supaya Amr bin Auf ini bergerak ke Mesir. Arahan itu, surat itu diberikan kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tiada sempadan yang menghalang bumi Mesir dengan bumi Palestin. Rakyatnya pula mengalu-alukan kedatangan tentera Islam disebabkan oleh keperitan hidup mereka di bawah penjajahan Rom yang sangat zalim. Rakyatnya menghadapi kemiskinan disebabkan hasil kekayaan mereka yang dibawa ke negeri Rom. Apa yang tinggal kepada rakyat Mesir tidak pula memberikan pulangan yang adil kepada mereka. Kedatangan tentera Islam diharapkan membawa perubahan kepada mereka daripada perhambaan kepada Rom kepada kemerdekaan manusia yang dibawa oleh Islam. Berita kemenangan Islam dan pemerintahan yang adil telah memberikan suatu harapan baru kepada mereka. Kita baca dalam sejarah, kita baca dalam sirah bagaimana kerajaan-kerajaan yang besar, Parsi dan juga Rom, apabila mereka memerintah, mereka menakluki negeri-negeri yang mereka takluki, mereka laksanakan
pemerintahan mereka dengan penuh kezaliman. Zalim, zalim kepada rakyat, zalim kepada penduduk-penduduk. Bukan zaman Saidina Umar, tapi zaman Nabi lagi, zaman Abu Bakar lagi. Betapa zalimnya kerajaan Rom dan juga Parsi. Mereka tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada rakyat-rakyat mereka. Sedangkan rakyat-rakyat mereka ni daripada agama mereka sendiri, tidak agama Islam dia ni. Rakyat-rakyat mereka ni tidak beragama Islam, tapi mereka tetap melakukan kezaliman. Sebab itulah sebagaimana yang kita baca tadi, mereka mengharapkan, mereka mengalu-alukan kedatangan tentera Islam. Sebab dia tahu dah, bila Islam ni memimpin, maka Islam akan melaksanakan keadilan. Islam akan memberikan kebaikan kepada mereka. Walaupun mereka tak peluk agama Islam, walaupun mereka ini tidak beragama Islam, tetapi Islam tetap melaksanakan keadilan kepada mereka. Ini sejarah yang kita tidak boleh nafikan. Sejarah yang kita tidak boleh padamkan, betapa adilnya kepimpinan Islam. Arahan Abu Ubaidah kepada Amr bin As menafikan riwayat yang menyatakan bahawa Amr bin As bertindak sendiri tanpa arahan daripada Khalifah Umar. Tugas Amr bin As mengetuai pasukan tentera ke Mesir juga mengambil kira bahawa Amr bin As pernah melawat Mesir dan berpengalaman berkenaan dengan wilayah terbabit. Di sana pula besar harapan bagi tentera Islam untuk mendapatkan sokongan rakyat Mesir sendiri yang sudah lama ditindas dengan kezaliman kerajaan Rom. Sebab itulah Sapalo ni ada masjid yang bernama Masjid Amr bin As. Siapa-siapa hok ngaji Mesir, dia kegilah masjid tu. Masjid yang sangat besar. Nama dia Masjid Amr bin As. Sempena dengan nama ni lah, Amr bin As. Yang mana Amr bin As ini, dia adalah pembuka kepada kota Mesir. Kalau Iraq, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pembuka kepada negara Iraq. Pembuka negara Mesir, Amr bin As. Kalau Syria, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan juga kalau Palestin, dibuka oleh Khalid bin Al-Walid. Bila berlaku ni? Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Sebab itulah Saidina Umar ni, dia ada juga gelar dia Abu Al-Futuhat. Abu Al-Futuhat, bapa pembukaan kota-kota. Sebab zaman dia ni banyak negara-negara yang dibuka. Mesir, Iraq, Syria, Palestin, semua ni berlaku pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itulah Saidina Umar ni orang yang hebat. Hebat dalam bidang pentadbiran dan juga hebat dalam bidang ketenteraan. Penawanan kota Forma dan Bilbis. Amr bin As membawa bala tentera dengan mengharungi padang pasir Sinai. Seterusnya menawan wilayah Arish yang terdekat dan menjadi kunci kemasukannya ke Mesir. Bila sebut tentang Arish ni, iaitu berada di Sinai, Amu teringat rancangan Zionis laknatullah. Zionis pada hari ni, dia sudah racil lama dah. Dia nak bawa semua rakyat-rakyat Palestin duduk di satu tempat di Sinai lah. Sinilah. Iaitu ada satu tempat yang bernama Arish. Dia nak buat penempatan baru bagi orang-orang Palestin. Sebab apa? Sebab Palestin sepenuhnya ni dia nak bagi kepada Zionis laknatullah. Ini Mesir.
Dia sudah pakat dia dengan kerajaan Mesir. Dia kata, mu akan bangunkan aris ini di padi di Sinai, mu buat satu penempatan baru untuk rakyat-rakyat Palestin duduk situ. Maka mutawa piti, mutawa duit, biar pokok Palestin ni jual tanah. Jual tanah dengan harga mutawa, dengan harga yang tinggi, suruh rakyat Palestin ni beli tanah. Jual, biar dia jual tanah dia, maka biar dia duduk di Sinai ni. Ni penempatan baru dia. Tetapi rakyat-rakyat Palestin ni dia tahu dah strategi jahat Zionis pakat dengan Mesir ni untuk halau dia keluar daripada Palestin, khususnya Gaza. Maka demo ni kekal berada dalam Palestin. Walaupun nak beli tanah dengan harga yang tinggi, tapi mereka tak si jual. Inilah tempat dia ni. Dia kata, kalau kita berjaya, kita akan buat penempatan baru. Biar orang Mesir ni duduk di Arish, duduk di Arish di pada Sinai, di Sinai ni, biar ni tempat dia hok baru. Maka bila demo ni keluar, maka kita berjaya menguasai sepenuhnya Palestin. Ini perancangan Zionis yang sudah lama dah dia buat. Tetapi alhamdulillah, Allah Ta'ala kuatkan rakyat-rakyat Palestin dengan doa kita, dengan munajat kita, dengan qunut nazilah kita. Hampir 9 bulan dia adik kakak perang. Bukan 9 hari, bukan 90 hari, 9 bulan masih lagi berperang. Alhamdulillah, awal Muharrem baru ni, Abu Ubaidah, jurucakap Hamas, tubik daripada, orang panggil tubik kecek, disiarkan oleh berita Al Jazeera, royak tentang kejayaan dia. Dia Zionis masih lagi tidak mampu untuk menghadapi tentera-tentera Hamas ni, walaupun dengan segala kekuatan yang ada pada dia. Tetapi alhamdulillah, intang surullah yang surkum wa yusabbin aqdamakum. Jadi doa kita, qunut nazilah kita ni kena sentiasa baca supaya Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada mereka. Arahan kemudian mereka bergerak menyerang kota Forma yang menjadi kubu pertahanan pengkalan tentera Rom yang mempertahankan Mesir. Setelah dikepung selama lebih sebulan, tentera Islam berjaya menembusi dan menakluki dengan bantuan penduduk tempatan. Ini hebat Islam. Penduduk tempatan tolong tentera Islam. Kemenangan ini berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Seterusnya, Amr bin As mara ke arah kota Bilbis. Selepas dikepung selama sebulan, akhirnya berjaya ditawan. Antara tawanannya ialah puteri Raja Mesir. Amr bin As bertindak dengan memberikan perlindungan dan layanan yang baik, serta menghantar puteri itu kepada ayahandanya yang memerintah Mesir di bawah penguasaan dan penjajahan Rom. Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang bijak bagi mendapatkan simpati rakyat dan juga Raja Mesir. Hebat tentera Islam. Oh, kalau popok dia boleh hak tina comel-comel, orang tina comel-comel kak, hanya katil sore-sore. Tapi tentera Islam ni tak. Kita hantar balik, kita bagi perlindungan kepada wanita, kepada kanak-kanak, kepada orang tua. Kita jadikan mereka tawanan, kita bagi layanan yang baik kepada mereka. Ini dilakukan oleh Amr bin As. Langkah ini juga ialah wasiat Rasulullah kepada para sahabat supaya berlaku baik terhadap rakyat Mesir, sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya kalian akan menakluki Mesir, itu adalah sebuah negeri yang juga disebutkan sebagai Al-Qirat. Maka jika kalian menaklukinya, berbuat baiklah kepada para penduduknya kerana mereka memiliki jaminan dan hubungan kekeluargaan. Hal ini demikian
kerana mereka mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misalnya Hajar alaihi salam yang merupakan salah seorang daripada isteri Nabi Ibrahim alaihi salam dan berasal daripada Mesir. Hajar-Hajar tu asal dia daripada Mesir. Begitu juga puteri Rasulullah Ibrahim, putera Rasulullah bernama Ibrahim, lahir daripada bondanya Maryah Al-Qibtiyah yang berasal daripada Mesir. Di sini menunjukkan bahawa Rasulullah sangat menghubungkan silaturrahim yang berkait dengan kekeluargaannya walaupun sudah berlalu hingga beberapa generasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang terbaik untuk kita tiru bagaimana cara nak menghubungkan silaturrahim. Dan Nabi ini qudwatun hasanah lah. Dalam bab silaturrahim ini memang Nabi hebat sungguh menghubungkan silaturrahim walaupun beberapa generasi. Antaranya kita tengok ketika walaupun Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid sudah meninggal dunia, tapi Nabi masih lagi jaga hubungan dia, menghubungkan silaturrahim dengan keluarga Khadijah, hantar makanan, bagi duit dan juga sebagainya. Siapalah Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam wafat, siapa Aisyah ni deki, cemburu. Walaupun Khadijah sudah mati dah, tapi Nabi ni duk cara lagi, ambil cana lagi. Siapa Aisyah cemburu? Noyaknya Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam ini dia jaga hubungan silaturrahim walaupun dalam apa jua keadaan sekalipun, tapi Nabi jaga hubungan itu. Kerana apa? Kerana ianya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah setakat tu dulu. Moga sedemolek berhenti atas tajuk yang baru. InsyaAllah kita akan sambung penguasaan ke atas Ain Syam. Tadi hok kita baca tadi, penguasaan ke atas kota Biblis dan juga kota Parma, seterusnya ke atas Ain Syam. Ni nama tempat-tempat yang ada di Mesir sebelum akhir sekali Khalid Amr bin As berjaya menawan Iskandariah, iaitu pertahanan terakhir Rom di Mesir, insya-Allah. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.